Halo, Sobat YouTube semuanya. Jeep pada hari Kamis selalu mengungkapkan bahwa Jeep Wagoner 2021 yang sangat dinantikan dan telah beralih menjadi SUV mewah ukuran penuh dengan avatar baru. Produksi Jeep Wagoner baru akan dimulai dari pertengahan 2021 dan akan tersedia dalam dua iterasi, Wagoner dan Grand Wagoner. Model spesifikasi produksi kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda dari model konsep. Manufakturnya akan dimulai di pabrik perakitan Warren FCA di Michigan. Jeep Wagoner dan Grand Wagoner akan mulai tiba di dealer perusahaan pada akhir 2021. Harganya kemungkinan berkisar antara $60.000 hingga lebih $100.000 di pasar AS. Jeep Grand Wagoner baru adalah model yang sangat penting bagi Jeep karena mewakili kebangkitan plat nama ikonik dan juga model tiga baris pertama untuk merek tersebut sejak Commander. Dengan kembalinya Wagoner, Jeep juga masuk ke ruang SUV ukuran penuh. Grand Wagoner baru sebenarnya adalah versi SUV dari pickup ukuran penuh Ram 1500. Kedua model memiliki konstruksi body on frame, tetapi Jeep hadir dengan pengaturan suspensi belakang independen. Sejauh menyangkut ukuran, itu sebanding dengan Chevy Tahoe dan Suburban. Meskipun Jeep belum memberikan detail dimensi untuk Wagoner baru. Konsep Grand Wagoner menampilkan desain yang sangat diharapkan dari SUV mewah berukuran penuh dari Jeep. Grand Wagoner dihiasi dengan krom dosis yang sangat berat di sekelilingnya dan roda 24 inci yang besar berkontribusi pada penampilannya yang besar. Ini menampilkan detail yang rumit di dalam elemen pencahayaan, lencana, dan grillnya. Jeep bungkam tentang detail mekanis pada SUV baru ini. Semua yang diketahui saat ini adalah bahwa Wagoner mendapat semacam drivetrain hybrid plug-in. Berharap model terakhir menampilkan powertrain yang sama dengan Ram 1500 yang terdiri dari mesin bensin V6 3,6 liter dan mesin gas V8 5,7 liter turbo dan kemungkinan juga mesin turbo diesel 3.0 liter V6. Nah, demikianlah informasi mengenai mobil Jeep Grand Wagoner, semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.